Selamat pagi teman-teman YouTuber semuanya. Inilah monumen tsunami saat tanggal 26 Desember 2004. Ini adalah tugu nomor 79 pada saat tsunami. Ini saya sekarang ada di Banda Aceh. Seperti ini keadaan teman-teman, dan ini ada motor. Tugu tsunami. Teman-teman nanti bisa like dan subscribe-nya. Itu air kemarin setinggi tugu ini ya teman-teman ya. Kurang lebih 2 meter air laut berada sampai ujung. Dari arah sana adalah laut. Sana adalah laut, air ke sini sampai 2 meter. Ini tubuhnya teman-teman. Sampai ujung sini airnya. Di sini banyak orang yang meninggal karena musibah tersebut di tahun 2004 tersebut. Ini saya berada di depan monumen tersebut untuk mengenang pada saat tsunami tersebut, teman. Di sana ada kontrakan saya. Ini lagi proses ngambil ijazah laut. Oke, terima kasih teman-teman untuk berbagi ilmunya. Kita kembali lagi. Inilah kontrakan saya di Banda Aceh. Itulah tuh tsunami yang ada bersana tadi. Dekat sekali. Ini pada saat tsunami ada tinggi 2 meter air di sini. Itu informasi teman-teman dari Banda Aceh mengenang 26 Desember 2004 pada saat tsunami. Di masjid yang sangat gagah sekali. Nah, di sana udah laut semuanya teman-teman. Sekitar kurang lebih 1 km sudah laut di sana. Air sampai di sini. Setinggi 2 meter. Oke teman-teman, itu dulu info dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk mengenang jasa, untuk mengenang musibah pada 26 Desember 2004. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.